Ini sedikit ada dua soalan yang ditanyakan oleh para sahabat SMK, iaitu semalam berkenaan dengan bagaimana kita nak memastikan betina ayam serama kita boleh menjadi induk yang terbaik, maksudnya boleh menjadi macam menggeram bayi apa semua tu. Satu. Yang kedua adalah berkenaan dengan ayam yang sakit mata yang dah diubat dengan macam-macam jenis ubat lah, tapi tidak berhasil lah. Okey, kita terus pergi kepada poin yang pertama lah, iaitu soalan pertama. Macam mana kita nak memastikan ayam induk kita tu ataupun yang betina kita tu boleh menjadi ibu ayam yang terbaik lah. Okey. Apa yang SMK amalkan di rumah SMK lah. SMK akan memastikan ayam-ayam betina, anak-anak betina yang berumur 2 bulan. Berumur 2 bulan, kerana yang jantan kita akan asingkan ya. Kita separate dan kita isolate untuk latihan dan sebagainya lah. Untuk pemilihan sama ada pembaka, gaya game ke apa, kita asingkan. So, anak-anak betina SMK akan asingkan di satu tempat yang besar, besar sikit lah. Dikumpul di dalam tu, diberi makan dengan banyak. Pertama sekali, saya boleh pastikan ayam itu diberi ubat cacing 2 bulan sekali. Kemudian setelah diberi ubat cacing, untuk minggu-minggu berikutnya saya akan berikan dia dalam tempoh seminggu, iaitu 2 kali seminggu adalah minyak ikan 2 kali seminggu, dan juga madu lebah. Madu lebah ni jangan pakai madu lebah yang kita beli di supermarket untuk masak ni. Beli madu lebah yang untuk para kira kata abang-abang lelaki ni makan lah. Kita nak madu yang terbaik lah. Bukan saja untuk kita tapi untuk ayam kita lah. Beri madu tu dalam 0.3 ml di suap kedai ayam 2 kali seminggu. Sama dengan ikan dia lah. Kalau boleh waktu bari dia tu jangan bari sama dengan minyak ikan tu. Kalau boleh sebagai contoh, minyak ikan hari Senin, madu tu bagi air Rabu supaya dia taklah kata orang yang terlebih sangat dia apa nama nutrisi dia tu. So dalam seminggu tu ada ni lah, ada pengambilan yang berbeza lah, suplemen. Kemudian start daripada selepas bagi ubat cacing juga, SMK akan beri anak ayam betina tu makanan tambahan dia seperti tulang sotong. Tulang sotong terpulang pada masing-masing lah, sama ada nak potong kotak ke, nak potong dadu suap ke, ataupun sekeping tu letak dalam umban, tak ada masalah, tu terpulang lah. Tetapi itu adalah diet yang SMK pastikan untuk anak-anak ayam betina SMK dan diteruskan sehingga dewasa. Selepas itu, apabila ayam sudah mula bertelur sendiri ataupun kita kata kita pilih ayam untuk breeding, apabila ayam masuk untuk breeding, SMK akan pastikan tulang sotong tu diberi secara kata tidak kurang, maksudnya sentiasa beri sehingga ayam itu mengeram lah, tu antaranya. Sebab apabila kita bagi suplemen yang baik kepada ayam tu sepanjang dia nak B tu sehingga dia dewasa, biasanya induk akan mencapai berat yang ideal lah. Kita pegang induk ataupun pegang betina, kita akan dapat rasa ringannya ayam ni. Kita boleh rasa ya, ayam ni beratnya. Yang beratnya tu, lagi berat ayam tu, lagi merah balung ayam tu, merah mukanya tu, lagi terbaik lah untuk betina. Dan biasanya kalau induk yang kita kata boleh mengeram dan sebagainya ni, geser-geser lah. Tu adalah yang kita kata memang bonus kepada setiap lebaran lah. Tetapi kena ingat, untuk ayam yang muda yang baru kita pasangkan untuk berkahwin, untuk kita breeding, biasanya induk muda ni akan buat perangai lah, dia mengeram lambat, bertelur selang-selang hari apa semua, tapi yang tu biasa. Sebabnya akan jadi baik setelah ayam tu berpengalaman, mungkin dalam 2-3 kali pusingan, selepas tu baru dia okey lah. Kebiasaannya macam itu. Tetapi kalau induk yang boleh bertelur, mengeram dengan baik, menjaga anak dengan baik, induk sedemikian rupa, SMK sarankan lah jangan sekali-sekali dah jual. Sebab tu merupakan aset kepada lembaga lah. Okey, itu saja untuk berkenaan dengan induk, soalan yang pertama tadi. So kita pergi kepada soalan yang kedua, berkenaan dengan sakit mata ayam. Okay. Ayam yang sakit mata ni biasanya kebanyakannya kena kepada ayam betina. Ayam lelaki jantan tu ada tapi jarang. Okey.
kalau kalau pada SMK dia ada beberapa cara, tapi kalau bagi SMK untuk pengubatan ayam ni tak ada istilah apa nama siapa yang baik dalam bidang perubatan itu tak ada, tapi ni atas dasar pengalaman dan masing-masing ada setiap ubat ada apa nama, cara dan tips dia sendirilah untuk penanganan masalah penyakit-penyakit ayam di reban. Bagi SMK, SMK ada dua pilihan. Nombor satu, SMK guna tetraklor, jadi makan kepada ayam dan juga serbuk tetraklor tu kita buka, kita masuk dalam mata. Tapi sebelum apa-apa pun yang SMK lakukan biasanya, SMK akan pegang ayam tu dulu, tengok ayam tu ringan atau tak ringan, kita nak pastikan dia punya diet dia tu. Yang kedua, SMK akan bagi ubat cacing dahulu untuk hari pertama. Untuk memastikan kira ayam tu benar-benar kita kata deworm lah, maksudnya tak ada cacing mata ke apa ke semua. Sebab tu SMK menggunakan ubat cacing yang kita kata yang khas untuk ayam. SMK tak guna untuk burung lah apa dan sebagainya. Sebab ada ubat cacing yang ni untuk pelbagai unggas, tapi SMK fokus terus kepada ayam. Selepas diberi ubat cacing, hari yang kedua SMK akan pergi kepada, kita mula kepada apa nama kita kata pengubatan dia lah, perawatan. So SMK akan bagi ayam tu tetraklor untuk dimakan, dan satu lagi tetraklor tu SMK buka dan ambil serbuknya letak di dalam mata. Itu adalah cara daripada segi kata orang klinikal yang SMK pakai lah untuk reban. Tetapi untuk daripada segi kalau kita tak mau guna ubat klinikal, kita nak pakai semula jadi, kita boleh guna bawang putih. Bawang putih juga berkesan. Kita ambil bawang putih satu gelas, kita potong, kan? Kita bagi ayam selama kita makan dalam sekali ataupun dua kali sehari lah terpulang pada masing-masing kerana setiap orang berbeza. Masa setiap orang berbeza. So itu adalah cara yang SMK amalkan lah untuk dua cara tu. Dan ada juga, ni atas dasar kita kata pengalaman dengan kawan kita lah. Dan juga orang yang main ayam sambung ataupun ayam siam, dia orang biasanya takkan apa-apa cili api cabai tu di dalam mata pun boleh juga. Tapi SMK tak mengamalkan benda tu lah. Bukan kata tak usah tak. Tapi SMK memang tak mengamalkan benda tu sebab tutup pulang pada masing-masing lah. SMK cuma mengamalkan dua cara tadi. Cuma SMK bagi tahu pilihan kepada rawatan yang sedia ada. Dan kebiasaannya kalau sakit mata, kalau menggunakan step yang SMK amalkan tadi, sama ada step pertama atau kedua tadi tu, dia yang mengambil masa dalam tempoh 2 hingga 3 minggu lah. Biasanya macam itu. Tetapi dalam tempoh rawatan tu, pastikan ayam tu makan dengan baik lah. Jika dia tak makan dengan baik, maknanya bukan setakat masalah mata, tapi mungkin ada masalah lain. Sebab kena ingat kalau boleh, kondisi reban kena bersih, makanan yang saki-baki apa dalam bekas makanan tu pastikan dibuang, tidak boleh kata orang kumpul melebihi 2-3 hari sebab dia akan ada habuk dalam tu. Ayam akan makan benda yang kasar tu, yang habuk tu bila dicakar-cakar akan mocek dengan mata. Lepas tu pastikan reban kita kata apa nama tak ada nyamuk, bersih, dan yang paling penting sekali lah kalau gunakan karpet tu kena tukar ataupun basuhlah karpet tu dan bersih jemur ke tukar yang lain lah kalau boleh macam itu. Sebab tu SMK sendiri lebih suka menggunakan pasir. Dari pasir ni pun kalau untuk ayam yang kita kata yang suka mencakar ni pun, kalau dia seekor SMK akan asingkan dia, gunakan reban yang berjaring untuk mengelakkan apa nama sebarang kotoran ada pada ayam lah. So bila kita guna jaring ni, najis ke bekas makanan ke apa ke, dia akan jatuh ke bawah. So ayam tidak ada akses kepada benda tu lah. So ianya lebih baik sikit lah. Kalau orang yang ada masa, bagi SMK dia lebih, SMK lebih suka orang tu menggunakan, kita kata macam sama ada pasir ataupun karpet lah. Tetapi kalau orang tu kira kata agak terikat dengan kerja dan cuma boleh tengok ayam secara spesifiknya setiap hujung minggu, adalah lebih baik menggunakan jaring lah sebenarnya. Tapi terpulang pada masing-masing. So itu sajalah daripada SMK. Semua saya kena ingatkan sekali lagi, pastikan ayam diberi vitamin dan suplemen yang secukupnya untuk membolehkan ianya kata orang menjadi ayam-ayam betina yang terbaik di reban. Sabar-sabar lah. Okay, itu saja daripada SMK. Salam selamat malam. Assalamualaikum.